Beranjak ke topik lain, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi 20 kali dalam kurun waktu 6 jam. Erupsi ini mengakibatkan terbentuknya kolom abu setinggi 900 meter di atas puncak kawah dan terbawa angin ke arah barat. Letusan asap terlihat jelas disertai percikan api material vulkanik yang keluar dari kawah Jonggring Saloko sejak Kamis sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Koboan. 500 meter di kanan kiri bantaran sungai sepanjang hulu sampai hilir. Karena kita tahu sekarang ini cuaca juga ekstrim, khawatirnya pada saat ada aktivitas yang meningkat dari Gunung Semeru disertai cuaca ekstrim itu akan menimbulkan beberapa potensi bahaya.